lagi serang pos-pos militer Suriah. Media Turki mengkonfirmasi serangan artileri Turki ke pos-pos militer Suriah di Provinsi Idlib dan Aleppo, utara Suriah. FNA melaporkan, televisi Turki mengumumkan artileri militer negara ini menarget pos-pos militer Suriah di sekitar selatan Idlib dan barat utara Aleppo. Sampai berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban dan kerugian akibat serangan ini. Menyusul pelanggaran berulang kejahatan senjata oleh teroris di Provinsi Idlib yang mendapat dukungan dari Turki. Militer Suriah sejak beberapa hari lalu melanjutkan operasi pembebasan wilayah provinsi ini yang dikuasai oleh kelompok teror. Militer Suriah bersamaan dengan operasinya di selatan Idlib juga menggelar operasi serupa di barat dan selatan Aleppo untuk membersihkan kawasan ini dari keberadaan anarkis teror. Sampai saat ini, wilayah utara Suriah masih diduduki oleh militer Turki. Militer Turki selama 3 tahun terakhir berulang kali menyerang wilayah Suriah